Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan belajar cara cepat membaca Al-Quran. Kita mulai dari Iqra' 1. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu. Bacaan langsung A, Ba, dan seterusnya. Tidak perlu diurai atau dieja. Bacalah dengan suara pendek. Jadi ini A. A, suara pendek. A, A. Jangan lagi A, A. Jangan dipanjangkan. Tapi suara pendek. A, A. Yang satu ada hamzahnya, yang satu tidak ada hamzah. Ini sama-sama A, A. A, ini huruf Ba. Yang ada titiknya di bawah, yang ada kelereng, ada piring, di bawah piring ada kelereng. Ini huruf Ba. Huruf Ba. Ba, A, Ba. A, Ba, A. Ba, A, A. A, A, Ba. Ba, Ba, A. A, Ba, Ba. Ba, A, Ba. A, Ba, A. A, A, A. Ba, Ba, Ba. A, Ba, A, Ba, A, Ba. Kemudian kita lanjut pada halaman 6, huruf ketiga. Bacaan langsung A, Ba, Ta, dan seterusnya dengan suara pendek-pendek. Jadi tidak perlu dipanjang-panjangkan seperti ba, ta, tapi ba, ta. Suara pendek-pendek, ba, ta. Jadi ini huruf ta. Ada piring, di atas piring ada dua butir nasinya nih, ta. Yuk kita baca. Teman-teman bisa ikut. A, ta, ba. Ta, ba, a. Ta, a, ba. A, ba, ta. Ba, ta, a. A, ta, ba. Ta, a, ta. Ba, a, ta. A, ta, ba. Ta, ta, a. A, ba, ta. A, ba, ta. Alhamdulillah, kita sudah mengenal tiga huruf A, ba, dan ta. Sekarang kita masuk ke halaman 7, yaitu huruf ke-4. Ini bacaannya tha. Jadi ada piring, ada tiga butir nasi di atas. Ini huruf tha. Kita sebut huruf S atau sa, itu ujung lidahnya digigit. Agak digigit tapi tidak digigit kuat, digigit halus. Jadi bunyinya tha. Ujung lidah digigit sedikit, tha. Bisa teman-teman coba. Tha. Oke, baik, kita baca. Tha, a, ba. Tha, ba, ta. Ba, ta, ta. Ba, a, tha. A, ta, ba. Tha, ba, tha. Ta,
ba ta, a sa sa, ta ta a, ba sa sa, sa ba ta, ba ta sa, a ba ta sa, a ba ta sa. Alhamdulillah, kita sudah belajar 4 huruf a ba ta sa. Sekarang kita masuk huruf kelima, halaman 8. Ini seperti huruf C dalam bahasa Indonesia, kemudian ada titiknya. Ini huruf ja. Huruf ja. Oke, kita baca. A ja ja. Sa a ja. A ta ja. Sa ba ja. Ba ja sa. Sa a ja. Ja a ba. Ja a sa. Ta a ja. Sa ja ja. Ja a ja. Ja sa sa. A ba ta sa ja. Alhamdulillah, kita sudah mengenal huruf kelima yaitu ja. Sekarang kita mengenal huruf keenam setelah ja yaitu ha. 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 Ya, kita baca ja a ha. Agak tipis ha. Ja ha sa. Ha ja ta. Ba ha sa. Ja ha ta. A ha ba. Ja a sa. Ha a ha. Sa ba ha. Ta a ha. A ja ja. A ha ha. A ba ta sa ja ha.